Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiv Paskan Wil Kemenkumham Kalsel Asep Syarifuddin menjadi korban penyiraman air keras saat berada di halaman parkir sebuah kafe di Banjarmasin Selasa malam. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka bakar di bagian wajah, bahu, dan kedua lengannya sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jajaran Polsek Banjarmasin Tengah dan Polresta Banjarmasin Rabu kemarin melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di halaman parkir Capung Cafe. Sehari pasca penyiraman air keras yang dilakukan pelaku terhadap korbannya Asep Saifuddin, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadipas Kemenkumham Kalsel atau pada Selasa malam lalu. Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani mengatakan, selain melakukan olah TKP, jajarannya telah meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Informasi sementara korban mengalami penyiraman saat keluar dari kafe dan ingin masuk ke mobil. Tiba-tiba seorang pria mendekati dan menyiram air keras ke wajah korban. Anggota sedang bekerja, nanti progres kita kasih tahu kepada teman-teman media. Doakan biar tapi ada arah sudah informasi apa? Ya, kita sedang bekerja di sana. Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Ferdinand Siagian mengatakan, korban baru bertugas sebagai Kadipas Kalsel sekitar 6 bulan terakhir. Ferdinand berharap polisi segera menangkap pelaku dan mengungkap kasus ini untuk mengetahui motif penyiraman air keras tersebut. Polisi lagi melakukan pendalaman ya. Nanti kita tunggu saja hasil dari polisi. Asep sendiri Bapak? Secara saya baik, biasa saja. Ya. Nantilah kita tunggu nanti hasil dari polisi. Saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin. Akibat penyiraman air keras tersebut, korban mengalami luka di wajah, bahu, dan kedua tangannya. Sementara pelaku sendiri hingga kini masih dalam pencarian polisi. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan.